Hey teman-teman, yo what's up guys, welcome back me again. Yo 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 yo, di pagi rencana ini seperti biasa Bang Klo kembali hadir untuk menemani kalian semua nih cuy. Oke oke, apa kabar kalian semuanya? Harusnya kalian semuanya sehat-sehat semua ya teman-teman ya. Wish. Di pagi rencana ini Bang Klo menemani kalian ini kali ini membawa, sorry jangan marah-marah dong, wah jadi kelihatan nih. Ini adalah Civic Type R yang FK8 ya teman-teman ya. Ini Civic Type R generasi kedua sebelum yang ini ya. Kalau sekarang kan jadi Civic Type R-nya yang bulat ya teman-teman. Kalau ini masih yang lancip, banyak lancip-lancipannya. Oke, sebelum Bang Kulo mulai seperti biasa, Bang Kulo akan absen dulu nih. Yang pertama ada Rido. Kenapa nih Bang? Kemudian ada lagi Doni Prastio kelima nih Bang. Kemudian ada lagi Adit Surabaya keempat nih Bang. Sukses selalu kontennya, semangat. Oke, kemudian lanjut lagi adalah Sultan Balkalubis. Bunda Revo GTA 5, Bang. Oke, nanti dicari ya. Lanjut lagi ada Mari Belajar. Bang, coba satu kali saja Sultan Upin Ipin Alien Sam atau Mabar sama player lain di GTA 5. Udah kan? Oke, itu adalah teman-teman kita yang beruntung pada pagi hari ini, kita sapa ya cuy. Lanjut saja, ini kita mau mereview. Ini adalah Civic Type R generasi kedua terakhir ya teman-teman ya. Type R nih bos, senggol dong nih. Plat nomornya AE5755JAD. Ini adalah si item. Jadi kalau kalian menemukan NMAX warnanya apapun, kalau plat nomornya AE5755JAD itu motornya Bang Kulo ya, yang dicuri maling. Kalau dulu warna hitam, nggak tahu sekarang sama malingnya dirubah warna apa ya, I don't know. Salahnya Bang Kulo lagi, STNK-nya di dalam jok ya teman-teman, di rumah sisa BBKB. Oke, kalau gitu ini adalah Type R masih standar jeglek pabrik ya cuy ya. Ini di atasnya ada sirip hiunya ini, po. Peleknya juga standar. Lampunya udah LED ya teman-teman. Karena ini kan 2018 kalau nggak salah. 2018 tuh udah LED-an cuy. Mantul sekali, yang penting inilah Type R. Karena Type R tuh kebanyakan warna putih ya teman-teman. Ini warna biru limited edition karena ini punya Sultan Ipin cuy, dan Sultan Ipin tuh ngomong ke Bang Kulo minta tolong dimodifin. Jadi kita langsung cus aja. Kita cek bengkel terdekat itu di mana. Bentar dulu, kita cek bengkel terdekatnya di sini ada di mana. Ada di sini ada teman-teman. Kita langsung menuju di sini saja ya. Bentar. Di sini atau di mana ya? Di sini ada, ge. Di sini kalau nggak salah. Kalau nggak salah di situ ya, teman-teman. Kita langsung cus aja ke sana daripada kita ke tempat Pak Badut, cuy. Langsung aja kita melesat. Ada mobil jenazah, cuy. Buset dah, serem kali ada mobil jenazah di situ. Tapi kita tidak berniat untuk mengambil mobil jenazah itu karena kita mau modif dulu ini, bos. Civic Type R mau dimodif nih cuy. Punya Sultan Ipin nih guys, biru. Pas banget nih sama gemoy warna biru ya cuy. Iya, tapi birunya nggak kayak gini kalau gemoy mah. Sip, kita langsung cus saja. War melesat ini, kita bawa mobil gemoy, mobil biru, mobil gemoy. Pokoknya kalau biru gemoy sekarang mah. Pokoknya mah hidup gemoy. Tabrakan enggak? Aman jaya mandio. Woi, sip. Was, onde mandi, was. Oke, bus. Kita langsung terjang. Perlu masuk tol dulu, cuy. Enggak apa-apalah, kita masuk tol sebentar, habis itu kita langsung keluar lagi di sini. Sebentar saja udah 150 Civic Type R nih, bos. Senggol dong nih. 5 percepatan dengan mesin turbo ya cuy ya. It's my dream. Oke. Salah ini mah. Lah ini mah kesini jatuhnya. Kita harus turun dulu cuy. Salah ngetitik tadi tuh. Kita jadi muter-muter kan. Ecek kayak kue. Gak apa-apalah, kita muter-muter dulu. So tipsy saja. Oke. Was. Pas banget nih bengkelnya di sini.
kan? Di sini atau bukan ya? Oh, bukan cuy, bukan di sini. Atau di seberang ya? Bukan juga. Wah, kita salah flavor nih, cuy. Berarti benernya tuh flavor mana, cuy? Ya bener ini di flavor, tapi ah, daripada pusing kita langsung menuju ke tempat Pak Badut saja, cuy. Di sini Pak Badut ya. Sip. Daripada kita pusing mikirin nyari bengkel di sebelah mana, kita langsung cus ke tempat Pak Badut saja. Oke, atau di sini ya? Lupa-lupa inget sih Bang Pulo kalau bengkel itu sebelah mana. Pokoknya itu di flavor situ, cuy. Udahlah, kita langsung ke tempat Pak Badut saja. Oke, geber aja. Wus. Apa lo lihat-lihat tukang sayur? Mesti difoto kalau di GTA, teman-teman. Kalau ada yang kecelakaan mesti difoto. Nggak keras tipis ya, teman-teman ya. Lampunya kicer sebelah, nggak apa-apalah, no problem. Pokoknya kita langsung gapcus aja lah ya, cuy. Wus. Kita langsung tukik-tukik. Wus. Bentar, ini internetnya Bang Pulo udah mati sih. Tahu agak nge-crash ya. Nggak tahu nih. Kayaknya kita harus segera ganti ke GTA 6 ya, teman-teman. Tapi belum rilis GTA 6-nya. Aduh, gimana ini? Wus. Sip. Tipis. Mantul, kayaknya nyalakan lampu kalau kita masuk terowongan Casablanca. Wuh. Tumben sepi di terowongan Casablanca, teman-teman. Wus. Kita langsung masuk saja. Wow, ada apa itu? Wow, ada Ducati, bos. Ada Ducati V4 yang naked ya, cuy. Waduh, ini tumben-tumben ada Ducati di sini, cuy. Dahlah, kita yang penting benerin dulu nih mobil Sultan Ipin, cuy ya. Waduh, parah sih. Tadi nge-crash bentar. Tuh kan bener kan? Civic Type R FK8 2018, cuy. Karena Bang Kulo tahu lah ini mobil rilisnya waktu Bang Kulo masih awal-awal kerja ya, teman-teman, lulus kuliah. Oke, siap. Standar. Plat nomornya biar ini aja. Warnanya kita jangan rubah dong, cuy. Warnanya tetap ini. Suspensinya ceperken, transmisi turbo. Loh, nggak bisa dimodif, cuy, yang FK ini. Wah, ini salah mod, cuy. Salah. Jadinya nggak bisa di modal madil ini, bos. Body kitnya nih, bos. Salah ini kita nih. Masih tetap standar saja, tapi kita kasih pelek TE yang tidak pernah salah, warna putih itu. Wow, sudah all in sih, bos. Udah, ini mah ada the best, bestie. Oke, okay, thank you. Sayangnya ini bukan yang salah mod apa Bang Kulo ya, temen-temen ya. Aduh, tapi ini miti parah, cuy, tembem gitu ya, bus. Oke, pelek TE, wush. Karena Honda itu penggeraknya roda depan ya, cuy ya, jadi dia agak geser-geser gimana gitu. Salah angle. Nah, sip, mantul. Ini mah jebret-jebret ini, puy. Puh sepuh, ajarin dong puh sepuh. Kita langsung menuju ke hanggar kudanya Sultan Upin Ipin ya, cuy ya, karena kita mau ngambil kuda. Kita cus langsung ke hanggar kudanya Sultan Upin Ipin tanpa gas perang, lupa-lupa inget. Melesat bim, salah bim. Lampunya sopasnya pakai Pro 7 walaupun kita tidak di endorse. Iya. Tak pula kita support produk-produknya Pro 7 saja. Karena Bang Kulo juga pakainya Pro 7. Iya. Oke. Okay. Siap, pokoknya walaupun kita tidak di endorse, kita selalu promokan kecuali ada endorse dari lain. Cuak, sip. Nikungannya enak banget, bos. Endul ini mah. Wush. Ngedrip tipis-tipis, bos. Mobil Sultan Ipin nih, bos. Senggol dong nih. Siapa yang berani sama mobil biru gemoy satu ini, bos? Gemoy. Wush, ada Hayabusa, bos. Hayabusa itu, Hayabusa. Persiapan kita mau menukik ke kandang kuda dulu, cuy. Sip, aduh, ini salah ini. Oh, belokan dia aman. Wush, ini juga ada orang nyebrangnya kagak ngeliat-ngeliat. Kita langsung purbodan saja, cos. Ngedrip tipis, bos.
Langsung masuk lagi. Oke. Sih, salah apa gimana ini? Salah jalur, cuy. Oh, kita harusnya belok kanan, guys. Oke. Wush. Aduh, jadi kotor kan. Iya. Gak apa, tapi tetap tancup saja. Wush. Aduh. Bonyok kan jadinya. Eh, biarinlah Sultan Ipin kan dia pesulap handal profesional, biarin ntar disulap aja. Udah mau nyampe cuy, malah sok-sokan nabrak segala. Kita parkirin ekornya di belak, ekornya di depan, kepalanya di depan aja ya cuy ya, biar nggak kelihatan kalau depannya bonyok. Ini juga, aduh, ini bisa parkir mobil nggak sih? Sip. Orang parkirnya udah jelas-jelas di kotak-kotakin kayak gini, parkirnya masih aja nyeslewan. Tapi kece sih ya teman-teman. Ini miti parah nih cuy. Wush. Fender tulips, enggak sih, fender tuban, iya. Tap R nih bos, single dong, walaupun ada lecet. Tapi so far so good, every well, kece banget deh teman-teman ini. Oke, siap. Kita langsung prepare saja, tapi sebelum prepare, waduh, ini Bang Kulo mau pamitan dulu saja ya teman-teman ya. Thank you banget untuk udah nonton. Kalian mau di review apa langsung komen di bawah ya teman-teman ya. Kalau misalkan nggak ada, ntar Bang Kulo carikan. Oke. Sekian dulu dari Bang Kulo. Sehat selalu dari Bang Kulo. Kalian jangan patah semangat ya teman-teman. Ini udah semester 2. Kalian waktunya kenaikan kelas. Siap. Kalau gitu sekian dulu dari Bang Kulo. See you next time. Peace. Dadah. Thank you. Mantul jaya. Dadah.